Assalamualaikum, kembali lagi di channel Imas Pratiwi. Mari bermain, belajar, dan berpetualang bersama. Kali ini kita akan jalan-jalan di pasar yang dia itu adanya pas minggu pagi atau kalau hari biasa itu malam aja ya. Ini di pasar Albatros yang ada di daerah Juanda, Surabaya. Jadi pasar ini memang kalau hari biasa cuma buka waktu malam hari. Terus kalau minggu itu juga rame pagi ya. Terus di sana itu kita bisa langsung parkir, untuk biaya parkirnya 3.000. Terus di sana banyak yang jual makanan, minuman, baju, perlengkapan rumah tangga. Terus tadi juga ada banyak mainan. Jadi cukup banyak pilihannya kalau di pasar sana. Dan sejujurnya ini meskipun deket ya dari rumah kami, baru pertama kali nyobain, karena kita bayangin pertama tuh kayak rame dan penuh gitu ya. Ternyata di bagian mainan ini itu tidak begitu rame waktu kami ke sana ya, hari Minggu pagi. Terus untuk mainannya pun cukup beragam. Tadi ada kayak playground, ada rumah balon. Terus di dalamnya juga udah termasuk playground, kayak ada perosotan, ayunan, dan lain sebagainya. Terus juga ada permainan yang seperti ini tuh, ada biang lala, ada kereta-keretaan, ada perahu-perahuan. Terus ada juga yang kayak pesawat gitu. Ini satu anaknya biayanya 5.000, jadi masih cukup terjangkau. Apalagi untuk yang rumah balon yang 10.000 itu sudah sepuasnya ya mainnya. Terus permainannya juga cukup banyak. Nah, kemarin kita tuh cuman jajan es krim sama telur gulung. Habis main biang lala, anak-anak jajan es krimnya cuma 5.000 ya, satunya soft ice cream kayak gini. Dan tentu saja jajanan favoritnya telur gulung. Jadi kalau di sana bisa pesan macam-macam. Sekian ceritanya tentang pasar Albatros. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.